dan kihul paul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u wa salasunan fi fadilatil iqlali minal akli wan naumi warrahati. Bermula bab yang ke-34 pada menerangkan keutamaan menyedikiti makan dan menyedikiti guring dan menyedikiti berlapang-lapang atau istirahat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salasatun turisu aswatal qalbi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, tiga macam turisu yang mewarisi atau yang menghasilkan qaswatal qalbi, keras hati. Tiga macam yang mewariskan atau menghasilkan keras hati. Satu, hubbun naum. Hubbun naumi, suka tidur. Hobinya tidur. Jadi mun orang tola ketujuh guring ya, terus hatinya tuh keras tuh. Bila hatinya itu keras, susah dinasihati. Bila hatinya itu keras, berarti kada lemah. Susah menangis. Susah menangis, takut kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya keras. Ya. Maka winya bilainya keras nih, keras di pangarannya kada kawa dilipat-lipat keras. Nah kini nah keras, kawa lah dilipat keras. Ini ngali banget. Sudah hati keras nih gam. Hubbun naum, hobinya guring. Ketujuhnya guring. Guringnya imba subuh pulang. Ini imba asar pulang bakiamat ya. Imba subuh guring. Kena dia jam 9 guring pulang. Tuntung pelajaran guring, guring pulang. Imba asar sempat aja guring pulang. Aur guring gitu terus hari-hari. Ini turisu qaswatal qalbi, mewarisi menghasilkan keras hati. Lihat aja pengarasan, pengarasan tiwar, mengalih banget deh pengarasan ini. Dilamahi kena kawa, dikarasi bekekarasan tiwar, anjar mengalih pengarasan tiwar. Jadi mun orang seorang santri itu kada layak tuh. Hobi guring itu adalah ya. Maka ngalir ya. Maulah persatuan mau. Maulah persatuan ke ya Pak. Nampak jerengaran persatuannya dari Pargum. Nah, nampak Pargum persatuan guring malando. Pargum para satuan guring malandau. Nah iya muda itu. Itu itu kaswatal kalbi itu itu asing-asingnya itu sakit pengarasan itu. Satu. Yang kedua, wahuburahati, dan suka berlapang-lapang. Sukanya santai, pengarasan itu rohah le, belepang-lepang ya. Orang begawian dayer, oh anak santai itu jer. Kena nampak-nampak santai itu jer. Istirahat dulu jer.
Nah iya itulah hasilnya qaswatul qalbi juga pengarasan dorong. Wa hubbal akli, dan yang ketiga suka mamam atau yumaka. Kada mau untung berani. Ada je nang dimakan kamu kicap-kicap je. Aku ni kamu jer kada kawat timbang jer punya sejam tu ada je nang dimakan. Apa nama kah? Hobi timbang makannya, hobi makan. Nah, bila orang hobi makan, hasilnya qaswatul qalbi, hatinya keras. Ngalih dinasihati itu, ngalih itu. Ejak riayah lah orang menangisan rawan kadanya itu kada menangisnya. Mulai sar orang pengarasan itu. Inya kalau kita ini kalau rela kadang-kadang mau kalau terbawa suasana. Ujar orang anu itu riayah psikolog ngarannya. Manusia ini kadang-kadang dialur dengan pikiran dan keadaannya, inya bisa terbawa sampai ke ilat-ilat sampai bisa terbawa. Ya nang kana hipnotis. Orang hipnotis inya dialurnya pikirannya, dialurnya akhirnya kada terasa ya nang muncul duit tuh. Hipnotis karena alur pikiran kita tuh dikuasainya. Nah, kita ini bisa terbawa-bawa keadaan. Nang mudah terbawa keadaan ini adalah bini-bini. Alah tijar ya. Bila ada sudah seikam mau nangis, lo mulai berantem tuh. Dapat kan tahu kisahnya katanya. Takutnya lo bagi sini, tahu juga. Bet nangis banget. Nah lalu macam-macam ni untuk bawa atau bawa atau bawa terus. Tapi menurut orang dasar pengarasan ni kam, ya, sudah deh. Aku jadi biasa ini dirinya. Dasar pengarasan tu sudah. Apa bahasa orang ini membatu. Bahasa dalam Quran Allah menjuntuhkan deh hati karas tu. Fahiyya kal hijarati, kerasnya itu seperti batu. Iya membatu artinya alih badah. Bahkan bal asyaddu qaswah, bahkan bisa keras pada batu. Kenapa membatu itu ada je lah, batu itu mau lemah le. Mau kalau mau batu itu mau lemah. Nah inya dititiki banyu plok plok titik je hari-hari belubak batu tu. Hah? Ada ini hari-hari dinasihati tetap eh. Ya Allah ya Karim dah. Ini je sudah dinasihati sudah biar Jibril ini aku je nasihati biar Jibril. Itu ada masih juga apalagi nama buah nikah menajar. Haninya seorang mengaku. Jangan dikembuhan dikempurnokan. Jadi aku Jibril nasihati, itu kada mau saking garasnya. Fahiya kal hijarati bal asyaddu qaswa, lebih keras daripada batu. Napa am gawiannya aur makannya terus. Imbah makan guring. Bangun guring santai. Cucuk. Lengkap ketiganya ini lengkap. Ria, lengkap. Ayo sudah nih kamu jangan dikawani dan ini kada kawai kamu ini. Bila kak habis saya dah. Nah sedangkan kita kada hendak karas hati ini munnya kawa hati ini rokok lembut. Karena bila hati ini lembut
Reae la nyok ada anunya kada di hati ini lembut nyaman menurut. Apa tuh bah nyaman tuh pang artinya lembut. Dihindari banget diri lah, dihindari banget ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syaba'a fid dunya ja'a yaumal qiyamati wa man ja'a fid dunya syaba'a yaumal qiyamati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man syaba'a fid dunya, barang siapa kenyang di dalam dunia, ja'a maka akan lapar yaumal qiyamati pada hari kiamat. Orang ni di dunia aur kenyang ja perut, di akhirat lapar gena. Lapar. Kenapa kada pedulinya aur mikirakan kenyang aja terus, kada peduli lawan orang lapar. Maka di akhirat di saat orang kenyang inya jua lapar, antia rasakan. Neda. Nah, wa man ja'a fid dunya, orang yang lapar di dunia. Aku nih jadi niat ni lapar, apalagi puasa lapar ke dari, puasa lapar. Kena belapar, belapar. Syaba'a yaumal qiyamati, maka kenyang ia pada hari kiamat. Hari kiamat kenyang itu. Adapun orang nang di dunia ni kenyang terus, berarti kada mau belapar doh. Mun kada mau belapar, kada puasa doh. Dah di akhirat orang kenyang inya lapar. Bah kada nyaman-nyaman ni mun di akhirat, mun lapar di akhirat selawasan ri ai. Mun lapar di dunia ni setumpat reja. Ha? Anda kita ri di sini orang mati kelaparan ri. Ada sadada lah. Nah, ada tuh di daerah mungkin daerah Afrika, daerah panas sekali banget. Mun kita nih ya Allah, syukur banget. Kami selamat kelaparan di pondok mana? Soal kekanyangan mau aja. Ya kalau kekanyangan rancak, kangen rancak. Kenapa yuk? Ayo coba ikam pikirakan, Rik. Pikirakan, nah mulai jam 7 ada saronda maulid makan. Kayaknya jam 9 udah pulang saruan maulid makan. Jam 11 betandar pulang maulid pulang makan. Nah, uji orang ini yang berzuhur maulid pulang ya di rumah si A, jam 2 turun pulang makan pulang 4 kali dah. Ha? 4 kali dah makan. Jam 3 makan pulang saruan pulang. Imba asar seangkatan pulang. Berapa kali dah? 6 lah. 6 kali dah. Han. Imba isa seangkatan pulang. 7 kali sehari makan. Adalah kelaparan di pondok. Kenapa? Tapi bulan Maulid, Bang, itu tuh bulan Maulid. Abang kita ini kan di bulan Maulid ada ya jua kelaparannya Allah. Nampang. Jalan terus selamat lulus. Aur ada aja makanan. Kalimatnya mal mat'um wal malbus. Ada jadi itu. Alhamdulillah ada terus. Kena esok ada pulang nama haul. Kena esok selamatan. Beberangan apakah? Yang penting mat'um. Ada kelaparan ya Allah. Nah beda munnya kita real di Afrika ke orang nang ya Allah di Somalia. Di Somalia ya. Di Nigeria. Daerahnya tuh daerah nang miskin ngarannya.
negara-negara miskin di Siangam, Somalia, di Sudan, ya Allah, yang awak-awak gundul-gundul kira-kira itu, ya Tuhan, coba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aqala fawqa syaba'i faqad akala al-harama. Man aqala, barang siapa makan fawqa syaba'i, melebihi kenyang, melebihi kenyang, pakat maka sungguh akalal haram, memakan ia akan nang haram. Maksudnya, orang, ujar Rasulullah, makan pau kasyaba, melebihi kanyang. Kanyang itu nang kaya pari, ini kaya itu ya. Ini kita nih, ini parut kita nih, parut kita. Kalau syaba itu hibak, ini lebih pada hibak. Ini noh sampai ke guluk nih hibak tipang lah. Siapa nang makan pau kasyaba ya Nabi, melebihi kanyang nang hibak nih tuh tak sandar ikam habis ya. Oh mbak iya nang kaya tadi dik jam 8 saruan, jam 9 makan pulang, jam 11 makan pulang kan bang nih, jam 12 itu ada nah 4 kali nah mata sandar aku najar nah. Nah hibak sampai sini makanan nah. Atau sekali makan juga, sekali makan semuk. Ya Allah. Tahan aja sekali makan semuk susu tapi bang lah. Hibak ini maka pakai mie ha pulang. Ya Allah ha. Ini pauka syaba ngarannya melebihi kenyang. Ini ujar Rasulullah, pakan akalal haram, maka sungguh memakan ia akan yang haram. Hasilnya itu cuma haram. Bukan ini jadi haram, kada hasil gawian itu haram gitu. Haram. Kenapa? Ia jadi mengarasakan hati, mengulirakan beribadah bisa. Ya suruh aja sembahyang nak kawa aja kena dulu jangan bujurakan parut dulu jari ini nak penggehibakan. Adalah orangnya banyak. Nah itu aja kalau aja nang di YouTube tuh nggak mari ini mau biji ini mau mana melihat tuh ya melihat ada suhali mau curang ini makan enggak ya ini. Hinta lu sewadahan ini makan ini itu mie semuanya kan ini. Eh, umat curang ini. Orangnya halus saja, bibiniannya pulang. Ah, mah, makan kok. Mie. Hintalo aja, man, 20 biji lebih. Kada sampai setengah, seperempat jam habis. Nah, mie itu makan mie pulang deh. Umat mie nang secipir genal ini. Oh, ya Allah. Oh, jangan tersandar lagi. Pakan akalal haram, maka sungguh memakan ia akan yang haram. Gawiannya itu jadi haram. Kenapa yuk israf ngarannya berlebihan, berlebihan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wa sallam sayyidul amali al-ju'u ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisyawab. Nekcita ya Allah.